saya lega menyerahkan tugas tanggung jawab ini kepada saudara saya, teman saya, Pak Pablo. Ya, dari awal masuk di Pelonco sampai jungkir balik, ya, sama-sama. Sekarang sama-sama lagi. Jadi alhamdulillah, ya, apa tugas ini pasti saya yakin akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Beliau adalah seorang prajurit, prajurit sejati. Saya juga setelah ini, ya, bukan diam-diam aja, tapi tetap mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ya, kalau orang banyak mewakafkan tanahnya untuk masjid atau untuk rumah sakit, tapi saya wakafkan nyawa saya untuk negara dan bangsa ini. Itu. Jadi sampai kapanpun kita akan berbakti kepada negara dan bangsa ini.